Bareskrim Mabes Polri merilis dua kasus dugaan tindak pidana perdagangan orang dengan modus pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Suriah dan Uni Emirat Arab. Adapun perusahaan penyalur diketahui telah resmi ditutup oleh Kementerian Tenaga Kerja sejak tahun 2016. Salah satu korbannya bahkan masih anak-anak yang identitasnya dipalsukan. Pada September 2011, moratorium penghentian pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Suriah ditandatangani. Pada Juli 2015, moratorium diperluas ke seluruh negara Timur Tengah. Akibatnya, permintaan TKI semakin meningkat dan harganya semakin mahal. Hal ini mendorong terjadinya perdagangan orang. Tak tanggung-tanggung, salah satu korbannya bahkan masih anak-anak. Salah satu di antaranya adalah anak perempuan di bawah umur 14 tahun, yang identitasnya dipalsukan menjadi 19 tahun. Perekrutnya tetangganya sendiri. Tetangganya sendiri yang bernama PR, ini sekarang sudah kita tangkap. Dari PR ini dia salurkan kepada FV, kemudian dikirim ke Malaysia dengan menggunakan visa non-refer. Jadi dari Malaysia ini dikirim ke Damaskus. Selama di Damaskus, dia 2 tahun dipekerjakan di 3 majikan. Dari 3 majikan, dia mendapatkan perlakuan yang tidak pantas, ada yang menganiaya dan tidak digaji sampai dia kembali ke Indonesia. Korban berinisial J alias RF berhasil direpatriasi pada Desember 2016. RF menjadi korban perdagangan orang jaringan Lombok. Pemalsuan identitas menjadi modus yang kerap dilakukan oleh jaringan ini. Kasus kedua yang terungkap melibatkan PTNIJ dengan tersangka FA dan HAB dan disebut jaringan condet. Pada 10 Juli, polisi melakukan penggerebekan kantor PTNIJ. Polisi berhasil menyelamatkan 10 calon TKI yang rencananya akan diberangkatkan ke Abu Dhabi. Izin PTNIJ sendiri telah dihentikan oleh Kementerian Tenaga Kerja sejak 2016. PTNIJ juga diduga melakukan tes kesehatan ilegal. Dari situ kita kembangkan, kita melakukan penangkapan terhadap saudara Fadel. Nah, Fadel di daerah penampungan Condet ini dia dibantu oleh 2 orang perempuan yang tugasnya mengurusi di penampungan dan mengantar ke tempat pemeriksaan kesehatan. Di kegiatan pemeriksaan kesehatan itu dilakukan di klinik Baktir. Klinik Baktir ini klinik yang izinnya sudah mati. Proses pelaksanaan pemeriksaan kesehatan ini tidak melaksanakan sesuai dengan SOP. Dari 2 kasus ini, polisi berhasil menahan 8 tersangka. Beberapa masih dalam daftar pencarian orang. Jaringan condet ini diketahui bekerja sama dengan jaringan Cianjur. Polisi juga menduga ada oknum di Kedutaan Besar Uni Emirat Arab, Kedutaan Besar Arab Saudi, dan Bandara Soekarno-Hatta yang terlibat dalam kasus ini. Sedangkan jaringan Lombok diketahui terlibat dengan jaringan Malang, Batam, dan Malaysia. Salah satu oknum yang terlibat dengan jaringan Lombok diketahui sebagai warga negara Irak yang tinggal di Malaysia. Utama untuk pengungkapan kasus TPPO ke jaringan Suriah ini adalah warga-warga negara kita itu dibawa menuju Malaysia. Di Malaysia inilah kemudian kelompok-kelompok ini membuat dokumen-dokumen palsu, kemudian memberangkatkan ke Suriah, Irak, dan daerah konflik lain. Nah, perbedaan penegakan hukum antara polisi di Raja Malaysia dan Indonesia ini yang kemudian menjadi hambatan. Seperti contoh, kita sudah memberikan koordinasi terhadap tersangka-tersangka yang ada di sana, namun di Malaysia hanya dideportasi menuju ke negara-negara mereka. Masing-masing penanggung jawab dalam kasus ini diduga mengambil keuntungan hingga 17 juta rupiah per calon TKI. Para tersangka akan dipidana dengan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan perdagangan orang. Mereka juga dijerat Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004 tentang penempatan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Sedangkan untuk jaringan Lombok akan ditambahkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun. Mumtazah Chatra Diningrat, Jakarta.
Sejak 2012 hingga pertengahan tahun 2017, tercatat ada 800 korban perdagangan orang di Damaskus, Suriah. Mereka adalah tenaga kerja Indonesia yang diiming-imingi bekerja di Timur Tengah. Sayangnya, mereka justru terjebak di daerah konflik Suriah. W adalah tenaga kerja wanita korban perdagangan orang. Wanita berusia 47 tahun ini tidak sadar dirinya ditipu perusahaan pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta. Saya menjadi ingin TKW bukan untuk ke Suriah atau ke Timur Tengah, saya tapi ingin ke Malaysia. Dijanjikannya seperti itu? Saya ingin ke Malaysia, ya. Saya ada orang kampung, yang orang Malang itu yang saya nggak begitu kenal. Ada yang mau menyalurkan kamu ke Malaysia, ada di PT katanya. Oh iya, kayak kalau begitu surat-surat dokumen kamu perlengkapin, kayak surat KK, buku nikah, terus apa, paspor yang lama, saya akan nanti perbaruin. Di situ saya bawa semua, di situ, terus ternyata dia bukannya malah ke Malaysia diurusnya, malah dia ngomong kamu menggantiin orang di Abu Dhabi. Katanya dari Malaysia akhir ke Abu Dhabi. Iya, saya tuh perjalanan panjang banget, Mbak. Panjang. Tapi ya. Kok nggak curiga pada saat pengurusan ya, dokumen? Pengurusan dokumen saya nggak pertama di sini. Saya mulai curiga di Malaysia. Apa yang ibu buat curiga? Kenapa harus ke Malaysia sampai ke Turki? Nah, itu kenapa curiga saya di situ. Kecurigaan W berdasarkan pengalamannya menjadi TKW pada tahun 2005. W bekerja di Damaskus selama 3 bulan dan hanya digaji 2 bulan sebesar $150. W adalah satu dari 800 korban tindak pidana perdagangan orang dengan modus pengiriman tenaga kerja Indonesia ke Timur Tengah. Sejak September 2011, pemerintah Indonesia dan Suriah menandatangani moratorium penghentian pengiriman tenaga kerja asal Indonesia ke Suriah. Hal ini menyusul memburuknya situasi di negara tersebut. Memang sangat susah sekali. Kemudian TKW di sana itu majikan untuk mendapatkan TKW itu harus membayar $9.500, Pak. $9.500. Kadang-kadang TKW, enggak, saya enggak mau kerja di sini 3 bulan lari ke kedutaan atau 2 hari. Karena memang pengirimannya itu kan ditipu, Pak. Seharusnya dikirim ke daerah lain, ternyata dikirim ke Syria. Begitu dengar bom, begitu dengar tembakan, begitu udah ketakutan gitu. Ya kalau mungkin kami yang sudah biasa dengar ledakan, dengar anu mungkin nggak terlalu inilah, nggak terlalu kaget. Tapi TKW yang baru datang, begitu ada bom, dengar suara bom, suara tembakan, suara meriam, itu kan setiap saat ada suara itu. Nah itu mereka-mereka pada ketakutan, Pak. Proses repatriasi para korban pun sulit dilakukan. Tak jarang perwakilan KBRI Damaskus harus melalui daerah rawan. Beberapa bahkan kawasan yang dikuasai oleh ISIS. Selama ini nggak ada, Pak. Selama ini karena yang biasanya berniat untuk masuk ke ISIS itu masuknya secara ilegal lewat Turki, secara ilegal. Selama ini kayaknya nggak ada, Bu. Karena mereka kan kita tampung di shelter dulu, di shelter juga kita tidak biarkan gitu saja. Kita juga memberi semacam kayak pengajian dan ingin mengetahui pikiran-pikiran dia. Sehingga kalau memang ada yang kita duga atau kita ada yang ragu-ragu bahwa ini adalah ikut ISIS, kita akan memberitahu ke pihak yang berwajib. Selain masalah pembayaran gaji, beberapa korban juga mengalami kekerasan fisik. Pihak kepolisian masih melakukan penyidikan untuk mencari kemungkinan adanya tersangka baru. Jaringan perdagangan orang di Indonesia disinyalir memiliki hubungan dengan oknum yang beroperasi di Malaysia dan Turki. Mumtazah Chatradiningrat, Jakarta.